Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Dari Talk Semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya mau review ke kios Barokah Jaya atau kios Jepara ya teman-teman, karena hari ini lagi stok burung kacernya, yang suka-suka burung kacer lagi banyak sekali untuk kiosnya di sini ya teman-teman. Ini pagi-pagi lagi pada kecap. Wah, itu ya. Nah, ini ya teman-teman ya, itu kacernya. Pokoknya ntar kita akan dibongkar satu persatu, ntar kita akan tanya untuk stok terbarunya. Selamat pagi bos. Selamat pagi juga nih Bonita. Gimana kabarnya nih? Luar biasa nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, di sini untuk buka jam dari jam berapa? Buka dari jam 6 pagi sampai 4 sore. Sampai jam 4 sore ya? Iya. Nah, untuk kirim-kirim di sini gimana nih? Kirim-kirim kalau Jakarta bisa COD, kalau luar Jakarta transfer terus baru kirim. Kita insya Allah amanah lah. Ya. Nah, untuk hari ini stok masuk apa nih? Stok masuk baru ini ada kacer. Kacer. Ya. Wah, mantep tuh. Nah, iya tuh. Nah, untuk kacernya gimana nih? Ada yang murah-murah ya nih? Dari murah meriah sampai sedang sampai mahal juga ada. Ada ya. Oke bos, nih mau bongkar ya? Ya bongkar nih. Mau bongkar kita, ntar kita bongkar-bongkar dulu. Ya. Lalu berikut harganya ya. Berikut harganya itu kalau kita kacer tuh udah paling murah. Paling murah. Paling harga pas udah paling murah, harga grosir. Beli aja rasa grosir. Oke om, lanjut ya. Lanjut. Nah, baik teman-teman ya, setelah dibongkar, ini dibongkar, sudah selesai dibongkarnya. Ini kalau untuk grosir-grosir silakan aja merapat ya. Ini untuk harga kacernya ini variasi. Wah, harga grosir paling murah ya, tinggal pilih harga grosir pokoknya. Kita murah pokoknya. Kita mulai dari harga yang 75.000. 75.000. Nah, untuk kacer yang harga 75.000 seperti ini penampakannya. Ini burungnya agak kurus, parunya agak ini teman-teman ya, burungnya seperti inilah ya, kurus tuh, ini mulus kurus. Ini yang harga 75.000 itu gemuk, cuman parunya pokoknya kayak gitulah teman-teman ya, yang harga 75.000. kita lanjut ke sini. Ini yang harga 100.000 ya teman-teman ya. 100.000 udah ada tulisannya, jadi nggak nyasar. Nampaknya burungnya seperti ini. Ini biasanya kakinya kalau 100.000 ya teman-teman ya. Tangkap aja salah satu. Dia agak kurusan, bloknya kurus. Ini sangat kurus buahnya. Ini enggak ada yang cacat ya, dari fisik nih mata sehat semua, cuman kurus. Ini di harga 100.000 untuk itunya variasi ya teman-teman ya. Ada yang parunya. Ini yang harga 100.000, monggo masih ready masukin ya. Kita lanjut lagi dari harga 100.000. ini harga berapa deh? 100.000. Oh, banyak yang harga 100.000 teman-teman. Ini yang harga 100.000 ya, tampaknya seperti ini.
Ini yang harga 100.000. Kalau ono harga berapa nih? Lanjut yang ke harga 150.000. Nah, ini yang harga 150.000 untuk kacernya, penampakannya seperti ini. Ini yang kacer harga 150.000. Ini yang berapa nih? 150. Oh, stoknya banyak yang harga 150.000. Nah, baik teman ya, kita akan tangkap salah satu aja. Nah, oke. Okay. Ini untuk kesehatannya kurus ya. Kurus. Kurus. Cuman mendingan. Ini yang harga 150.000 ya. Ada tebal. Stoknya banyak, kurus burungnya. Nah, ini juga bapaknya lagi milih lagi. Ya, Pak, silakan, Pak. Dari harga 150 ke harga berapa? 21. 23. Ini yang harga 230.000. Kalau yang 230.000 sehat semua dong. Grade A. Grade paling A, bagus. Paling bagus. Ya, ready juga untuk burungnya. Pokoknya kalau yang harga 23 ya. Iya. 23 gak ada cacat ya. Burung sehat semua, mulus-mulus. Nah, untuk yang harga 180 masih belum dibawa, ini masih di dalam. Yang harga 180.000 juga ready ya temen ya. Nah, untuk pagi-pagi ini pengunjung juga udah mulai ramai. Pokoknya untuk penggemar burung kacer langsung aja merapat. Untuk harganya banyak variasi, silakan mau yang ya sepas ya dompet aja ya temennya, ya nyari yang murah yang bagus ya, mau variasi untuk harga ya, yang penting cukup di dompet ya, silakan. Untuk stok jangan khawatir, ini pokoknya ntar agak siangan juga datang lagi, jadi nggak semuanya ditaruh di sini ya, ntar diacak-acak. Pokoknya kalau agak kurang ambil lagi, pokoknya langsung aja merapat. Ini untuk pengunjung udah mulai rame banget, masih pagi-pagi juga ya. Nah, baik teman-teman yang suka burung ledekan Gunung Ori Jawa ya, ledekan Gunung Ori Jawa, lokal mana nih? Lokal mana? Banten. Banten punya ya. Ledekan Gunung Ori Jawa lokal Banten. Ini untuk yang jantan stoknya banyak ya. Kondisinya ya masih makan serangga campur ya, masih campur lah. Nampaknya burungnya seperti ini. Untuk ledekan Gunung Ori Jawa lokal Banten. Ini yang jantan ya. Oke. Kalau yang jantan di sini di harga 600.000 ya, lokal Banten punya. Ini stoknya banyak yang lokalan Banten ya. Jantan semua, ini jantan. Nah, di sini ready juga untuk yang betinanya ya, teman-teman ya. Untuk yang betinanya juga ready buat ngecas, buat nernak. Untuk ledekan gunung betina ini di harga 200.000 ya. Untuk yang jantan stoknya banyak ya, ini dokor. Berarti burung udah lama dokor ini kondisinya. Dorong ekor. Ini dokor juga. Ini mulus. 600.000 untuk yang jantan ya. Kita lanjut ke cicak hijau nopeng. Ini PH. Ini PH, ini nopeng. Nah, nopeng itu jantan ya, teman-teman ya. Ini nopeng.
atau cak ijo yang jantan. Untuk cak ijo yang jantan ini di harga 600.000 ya. Untuk penampakan body medium. Ini stoknya banyak. Untuk yang nopel di harga 600.000 ya. Benar juga untuk yang cak ijo PH. Penampakan burungnya seperti ini. Yang PH. Ini. Kalau dipantau aja, kalau PH cuman tanda-tanda aja, cari yang muda. Masih muda, kayak hijau yang masih muda ya. Itu di harga 400.000 ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman yang suka burung jalak balinya. Ini indukan ya, teman-teman ya. Cakep-cakep indukannya ya, teman-teman ya. Kalau indukan ya ada jambulnya seperti itu ya. Klewer-klewer itu. Itu menandakan burung ini udah indukan, udah siapan kalau mau ternak. Sertifikat ya, jangan khawatir. Ya, ada ringnya, ada nomor ringnya antaranya. Sertifikatnya. Untuk harganya sepasang 4.500.000 untuk jalak bali yang indukan ya. Dapat 2 ekor 4.500. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk jalak suren anakan. Ini udah mandiri belum ya? Masih lolah ya. Masih dibantu lolohan, stoknya banyak. Jalak suren anakan ini di harga 280.000. Stoknya banyak pilihan ya untuk jalak suren yang masih anakan. Monggo. Kita ke bawah di sini ready juga untuk jalak putih. Mandiri ya. Ini udah mandiri, udah makan sendiri. Jalak putih mandiri atau masih muda. Tapi udah makan sendiri. Untuk jalak putih yang masih muda ini di harga 350.000. Stoknya banyak pilihan. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk jalak kebonnya. Ini jalak kebonnya dewasa-dewasa ya. Duh, dewasa-dewasa. Stoknya banyak pilihan untuk jalak kebo. Untuk harganya 60 ribuan untuk jalak kebonnya yang dewasa-dewasa ya. Stoknya banyak pilihan. Kalau yang dewasa dilihat dari bulu di kepalanya ya, tuh warnanya hitamnya mengkilap. Nah, di sini ready juga untuk jalak suren ya, jalak suren gacoran. Oh, jalak suren gacoran di sini di harga 450.000. Oh, sedikit itu ada jalak putih juga ya. Jalak putihnya ini jinak. Untuk harganya 600 ya. Jalak putihnya. Kita lanjut di sini ready juga untuk Foxe Mantel ya teman-teman ya. Ini Foxe Mantel. Ini udah ngepur untuk Foxe Mantel ya. Untuk petambakannya burungnya seperti ini. Untuk harganya 200.000 untuk Foxe Mantelnya. Ini juga burung Foxe, monggo. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk Kutilang Sutra ya teman-teman. Ini Kutilang Sutranya stoknya lagi banyak juga. Penampakannya burungnya seperti ini, makanya buah-buahan kalau Kutilang ya. Nah, untuk harganya di sini 50.000 untuk Kutilang Sutra ya. Nah, di sini ready juga untuk Pelatuk Bawang ya, teman-teman ya. Pelatuk Bawang. Ini ada jantan ada betina ya. Untuk jantan yang kepalanya merah itu di harga 150.000.
nih ya. Sedangkan untuk yang betina itu di harga 120.000. Untuk bawangnya ini makanya serangga ya, buat masternya monggo. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk perenjak lawu ya. Untuk perenjak lawu nih stoknya lagi banyak. Kalau perenjak tamu, perenjak atas ya, itu di harga 35.000-an untuk perenjaknya, harga ecer ya. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk murai palangka. Murai palangka ini yang ekor panjang ya, sehat ekor panjang seperti ini. Untuk murai palangka di sini yang ekor panjang di harga 600.000 ya. Nampakan burungnya seperti ini. Nah, ini ready juga untuk yang ekornya rusak ya. Kalau yang ekornya rusak itu di harga atau berat copot lepas itu di harga 550.000 aja untuk murai palangkanya yang ekor lepas. Jadi ready juga untuk parkit Australia atau falak Australia. Falak untuk parkit Australia yang warna cerah kayak gini, dewasa-dewasa ya, itu di harga 450.000-an per ekornya. Ini stok banyak pilihan. Monggo. Di sini ready juga untuk tusukan Jawa Timuran ya. Penampakan burungnya seperti ini untuk tusukan Jawa Timurannya. Nah, untuk harganya untuk tusukan Jawa Timur di harga 35.000-an per ekornya. Nah, teman-teman ya, di sini ready juga untuk SRDC jantan rawatan sudah ngepur ya. Yang bahannya nggak ada. Kosong. Yang udah rawatan, udah ngepur jantan di harga 200.000 ya, udah ngepur. Nah, di sini ready juga untuk kacer anakan. Ini betina tapi ya. Dari Lohan. Udah mandiri. Betina. Harga berapa? 300.000. Ini betina tapi ya. Nah, di sini ada plesipasitan ini. Iya. Plesipasitan berapa nih? 150-an. 150-an jantan. Jantan ya, pasitannya ada 2 ekor 150.000. Ini ready juga untuk Sri Gunting Awar-Awar ya, Sri Gunting Awar-Awar mata merah. Untuk penampakannya burungnya seperti ini, untuk stoknya buahnya. Untuk Sri Gunting Awar-Awar di sini di harga 85.000 per ekornya, untuk stoknya banyak pilihan ya. Ini sehat-sehat seperti ini. Nah, di sini ready juga untuk burung kopi-kopi ya. Ini burung kopi-kopi udah ngepur total ya. Mulus-mulus untuk penampakannya seperti ini untuk burung kopi-kopinya. Untuk harganya 50.000 per ekornya ya. Monggo. Kita lanjut ke pentet gacoran ya teman-teman. Ini pentet gacoran, pentet udah jadi ya maksudnya ya. Ini pentet udah pada jadi semua. Ini stoknya banyak udah pada jadi. Ini terlalu minyak nih pentetnya nih, kurang jemur. Nah, untuk yang pentet yang sudah jadi seperti ini di harga 250.000. Untuk stoknya lagi banyak nih yang sudah jadinya ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke kenari nih. Ke kenari, untuk kenari nih stoknya banyak banget ya.
Nah, di sini ada kenari warna gelap jantan. Untuk warna gelap ini harga berapa? Rp90.000 untuk kenari loper gelap jantan ya, jantan. Nah, di sini untuk yang cerah jantan ya. Tuh, penampakannya seperti ini, jantan nih. Itu di harga Rp130.000. Tuh, stoknya banyak pilihan loper jantan. Tampaknya seperti ini. Kita geser lagi, di sini ready juga untuk bahan merlok. Untuk bahan merlok di sini di harga Rp250.000. Ini jantan atau gimana nih? Gambling atau jantan nih? Jantan ya. Bahan merlok. Nah, di sini ready juga untuk kenari putihnya juga ready ya. Untuk kenari putih di harga Rp150.000. Jangan itu ada yang panda juga ya. Oh, yang panda. Untuk yang panda di harga Rp200.000. Nah, untuk usianya ini burung masih 3 bulanan ya, teman-teman. Penampakan burungnya seperti ini. Kita lanjut di sini ready juga untuk parkit lokal atau parkit warna ya. Ini stoknya banyak untuk parkit lokal atau parkit warnanya. Untuk harganya berapa nih sepasang? Rp100.000 untuk parkit lokalnya. Ini bodinya udah gede, stoknya banyak pilihan. Nah, kita lanjut di sini ready juga untuk kenari AF bahan ya. Untuk kenari AF bahan ini bebas pilih warna, pakai ring semua nih. Ini pakainya kayak gini. Dari sini ring peternak ya. Press. Untuk kenari AF di sini di harga Rp200.000 per ekornya ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang teman-teman yang nyari peledakan Gunung Ori Jawa, lokalan Banten, dan yang nyari kacer-kacer juga ready banyak. Pokoknya langsung aja merapat ya. Nah, kita akan mabuk, tutup aja ya teman-teman ya. Sama nih bosnya lagi pada ngitung-ngitung. Pak Hajinya masih di rumah.